3, 2, 1. Thank you.
Sanggar Sulistiwa di bawah asuhan Ibu Martinia Parosil Maksus dengan koreografer Suci Aprilia dan Freddy Tenang, penata musik Richard Sambera. Dan berikut, terimalah persembahan tari Butil Kopi. Selamat menyaksikan. Thank you.
Assalamualaikum.
kita berikan tepuk tangan yang meriah dari Sanggar Saangkonan Muari dari Kelurahan Pasar Liwa yang merupakan juara pertama Festival Skala Berat tahun 2019. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan terimalah sapaan dan salam hangat dari Tanah Lampung, Sai Bumi Ruaja. Tapi pun! Yang terhormat Gubernur Lampung, Bapak Insinyur Haji Arinal Junaidi, yang kami hormati Forkopimda Provinsi Lampung, yang kami hormati Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat, beserta Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Barat. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat, yang kami hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Lampung Barat, dan yang kami hormati anggota DPR RI terpilih Bapak Haji Muklis Basri. Yang kami hormati para pejabat tinggi pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Barat. Yang kami hormati para saibatin paksipak segala bahat. Dan yang kami hormati para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta hadirin yang berbahagia. Tiada lantunan kata yang paling indah selain ungkapan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul bersama di kawasan Sekuting Terpadu dalam rangka opening ceremony Liwa Fair 2019 dengan tema melalui promosi unggulan daerah, kita wujudkan Lampung Barat hebat dan sejahtera. Acara dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kabupaten Lampung Barat dan juga Liwa Fair 2019 ini, banyak sekali rangkaian akan kita jalani bersama. Di antaranya, esok hari pun kita akan mengikuti jalan santai ataupun jalan sehat bersama Gubernur Lampung, upacara dalam rangka hari jadi Kabupaten Lampung Barat, dan juga ramah-tamah bersama Gubernur Lampung dalam acara Hari Tani Nasional tingkat Provinsi Lampung. Dan juga akan diperingati Hari Badak Sedunia, serta kita juga melaksanakan pameran kopi di dalam Gedung Olahraga Aji Saka dalam rangka menyambut Hari Kopi Sedunia. Dan tentu ucapan terima kasih kami sampaikan kepada beberapa pihak yang telah mendukung acara ini, kepada PT Star Energy, PT Lampung Hairdo Energy, PT Bukit Asam, Specialty Coffee Association of Indonesia, dan konsorsium pecinta lingkungan, di antaranya WWF, PCS, dan YAMI. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agar acara pada kesempatan malam hari ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama-sama mengawali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Tapi pun, ya pun. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Arinal Junaidi, ini kasih aplaus dulu Bapak Ibu. Pak Bupati tahu kegiatan Pak Gubernur hari ini begitu padat, tapi karena kecintaannya dengan masyarakat Kabupaten Lampung Barat, walaupun perjalanan yang cukup lelahkan, beliau masih berkenan. Mari kita sama-sama doakan agar beliau selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan urusannya. Amin. Amin. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung, hadir pada kesempatan ini Bapak Wakapolda Brigjen Pol Sudarsono. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Lampung,
hadir pada kesempatan ini Bapak Yanuar Irawan dari fraksi PD Perjuangan. Yang saya hormati para kepala OPD Provinsi Lampung yang mendampingi kegiatan kunjungan kerja Bapak Gubernur pada kesempatan ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati dan kami banggakan. Bapak Wakil Bupati Lampung Barat, yang kami hormati dan kami banggakan. Hadir juga pada kesempatan ini Bupati periode 2007-2017 Bapak Dr. Andes Haji Muklis Basri beserta Ibu, sekaligus juga calon anggota DPR RI terpilih, dan insya Allah beliau akan dilantik tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2019. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat beserta para anggota yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, hadir pada kesempatan ini Bapak Dandim, Bapak Kajari, dan juga Bapak Wakapolres beserta jajarannya. Yang saya hormati para saibatin dari empat kepaksian yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati dan saya banggakan. Kasih aplaus dulu Bapak Ibu buat kepaksian, karena kesejukan, kedamaian, budaya yang lahir dari Lampung Barat ini berkat dukungan dan juga saran dan masukan daripada para saibatin dari empat kepaksian yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Para kepala OPD yang hadir pada kesempatan ini, para camat, para peratin, dan juga para mantan pejabat yang hadir pada kesempatan ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati dan kami banggakan. Dan juga yang kami banggakan dan kami cintai, para peserta dan juga para penonton yang hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati dan kami banggakan. Tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Lampung Barat, di usia yang ke-28 kita dapat berkumpul di kawasan Seputing Terpadu ini dalam sebuah momentum acara Liwaper, yang merupakan sebuah rangkaian daripada peringatan hari jadinya Kabupaten Lampung Barat yang ke-28. Sinergitas antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi tentu perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan sebuah ungkapan terima kasih Pak Gubernur. Beliau dilantik pada bulan Juni, dalam hitungan hari baru masuk dalam hitungan 100 hari kerja. Tetapi dengan rasa cintanya beliau dengan para petani, khususnya petani kopi yang ada di Kabupaten Lampung Barat, beliau sudah berkenan hadir mengikuti kegiatan festival kopi yang kita laksanakan di Air Hitam dan menghadiri acara Liwaper tahun 2019. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mohon kiranya kepada Bapak Gubernur Provinsi Lampung beserta seluruh kepala OPD terkait, Liwaper ini merupakan media bagi pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk menjadikan rasa syukur sekaligus juga media promosi dan juga media evaluasi. Kami sangat sadar, kami ingin berbuat yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Lampung Barat. Tetapi tentunya kebijakan yang kami laksanakan di Kabupaten Lampung Barat tidaklah mudah seperti apa yang kita bayangkan. Tentu membutuhkan dukungan dari semua pihak, baik dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan tidak ketinggalan adalah pemerintah pokok. Sering saya sampaikan, Lampung Barat hebat itu bisa terwujud kalau pemangku dan juga pekon serta kecamatan yang hebat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peserta Liwaper ini diikuti oleh seluruh OPD dan diikuti oleh BUMN dan BUMD, termasuk juga badan-badan vertikal, dan yang tidak ketinggalan adalah dari unsur kecamatan yang ada di Kabupaten. Saya baru-baru ini mendapatkan informasi
Di bulan November ini Provinsi Lampung akan menyelenggarakan sebuah event, yaitu Festival Kopi. Tentu ini mengharukan dan menggembirakan bagi masyarakat Lampung. Kalau selama ini kita hanya melaksanakan skala Festival Kopi di tingkat kabupaten, bulan depan Provinsi Lampung sudah mempunyai sebuah ide dan gagasan melaksanakan yang namanya Festival Kopi di tingkat provinsi, dan saya yakin yang akan hadir adalah para pebisnis dan juga para pemerhati dan juga para pengusaha yang mempunyai kemampuan untuk menyalurkan daripada kopi yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Lampung Barat. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, poin yang kedua terkait dengan harga tomat yang baru-baru ini sempat viral. Pada kesempatan ini Pak Bupati ingin menyampaikan ke di hadapan Bapak Gubernur, sebetulnya Dinas Pertanian dan juga Dinas Ketahanan Pangan sudah melakukan berbagai pembinaan dan upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pengetahuan bagaimana mengolah daripada tomat itu sendiri. Tetapi mungkin karena jumlah tomat yang begitu besar, banyak sekali, sehingganya ada yang sempat menyia-nyiakan tomat, sehingganya sempat membuat pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan seluruh petani ini juga kewasaan ini harus kita bertahan sama-sama dan harus kita dukung bersama-sama. Pak Bupati titip pesan, keamanan dan ketertiban akan menjadi kunci pokok daripada sebuah keberhasilan pembangunan. Sekali lagi, mari kita tingkatkan kebersamaan, mari kita tingkatkan rasa hormat menghormati, harga menghargai, dan lestarikan budaya yang kita miliki. Karena budaya ini merupakan alat perekat daripada kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak terlepas daripada Kabupaten Lampung Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Bapak Gubernur Provinsi Lampung yang kami hormati, Lampung Barat ini potensi yang utama adalah kopi, yang berikutnya adalah sayuran, dan yang tidak kalah pentingnya adalah hutan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pariwisata, termasuk juga budaya. Lampung Barat sudah mempunyai 3 komitmen. Komitmen yang pertama adalah Kabupaten Literasi, dan kami sudah mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat, yaitu Juara Harapan yang pertama. Dan yang berikutnya itu Kabupaten Tangguh Bencana. Dan ini mohon dukungan kepada Bapak Gubernur Provinsi Lampung. Tahun ini kita sama-sama merasakan, kita mengalami yang namanya musim kemarau cukup panjang. Oleh karena itu perlu ada kewaspadaan dan kesiagaan daripada kita semua untuk mengawasi seandainya terjadi kebakaran hutan, termasuk juga hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Provinsi Lampung beserta seluruh rombongan yang kiranya telah berkenan untuk hadir mengikuti acara pembukaan Liwaper, yang insya Allah besok mengikuti acara daripada upacara HUT Kabupaten Lampung Barat yang ke-28, dan sebelumnya akan dilaksanakan yang namanya Jalan Sehat. Dan mohon kiranya kepada Bapak Gubernur untuk dapat membuka daripada Liwaper tahun 2019. Terima kasih, dan kami akhiri wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang akan disampaikan oleh Gubernur Lampung sekaligus membuka secara resmi Liwaper 2019. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Arinal Junaidi dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nabi pun. Ya pun. Yang saya hormati Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat, anggota Forkopimda Provinsi Lampung, para kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung, dan para
OPD tingkat kabupaten. Yang saya hormati anggota Kokopimda, Lampung Barat, tokoh masyarakat, alim ulama, tokoh agama, tokoh adat, para peserta liwa fair, dan tak lupa juga anggota DPR RI terpilih. Mungkin tanggal 1 akan dilantik Pak Muhlis. Beliau sempat menyanjung saya. Menurut beliau, dari 2000 acara ini diselenggarakan, baru malam hari ini gubernurnya hadir. Membacakan sambutan, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Mantan menikah hati kecewa, akhirnya damai jadi saudara. Selamat datang warga Liwa, mari nikmati rangkaian acara. Saya bangga, saya senang karena malam hari ini kita dalam keadaan sehat dan bisa menyaksikan secara langsung acara festival Liwa Fair, dan insya Allah besok hari ulang tahun Lampung Barat, dan juga akan ada pertemuan dalam rangka hari petani nasional yang diselenggarakan di Lampung Barat. Insya Allah saya akan mendiskusikan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati dan diskusinya langsung kepada petani, karena Pak Bupati kadang-kadang ngajarin saya soal pertanian. Saya bilang dengan Pak Bupati, apa maumu saja, jangan kau ngajarin saya ilmunya, karena saya lebih lama sekolahnya kan. Nah, oleh karena itu dia sudah agak mengendor sekarang. Malam ini dia sampaikan apa kesulitannya, apa kesusahannya. Nah, oleh karena itu saya akan jawab informasinya tentang kopi. Kita akan lebih gemparkan lagi karena secara teori, kenyataan di pemberitaan Lampung itu penghasil kopi robusta nomor satu. Seperti pariwisata, perkebunan, dan sektor penunjang lainnya, insya Allah Kabupaten Lampung Barat dapat semakin maju. Untuk itu diperlukan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan dukungan seluruh komponen masyarakat Lampung Barat untuk ikut berperan aktif dalam mengisi pembangunan, sehingga harapan mewujudkan masyarakat yang sejahtera akan benar-benar kita wujudkan. Melalui kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Lampung Barat, dinas instansi pemerintah dan non-pemerintah, para BUMN, BUMD, dan pengusaha swasta menengah dan kecil, para pengrajin, dan masyarakat yang berpartisipasi pada Liwa Fair 2019. Saya berharap kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahun dan ditingkatkan, mengingat dampak sangat besar bagi kemajuan Kabupaten Lampung Barat dan Provinsi Lampung tentunya. Demikian yang perlu saya sampaikan. Karena sudah agak malam, kita juga akan menikmati hiburan. Namun sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Tanggal tua bikin linglung, tak ada beras diganti mihun. Ayo semangat para pengunjung, ramaikan Liwa Fair setiap tahun. Demikian untuk menjadi perhatian dan memacu semangat kita bersama, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Liwa Fair 2019,
secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon perkenan untuk tidak meninggalkan tempat kepada Gubernur Lampung. Karena kita akan lanjutkan dengan prosesi opening ceremony. 3, 2, 1. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Menunggu mau apa nih setelah ini.